Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang-petang kawan-kawan, rakan-rakan sekalian. Bersama saya Azmi Yaakob yang kini berada di Sempang 3 Tangga Batu. Jadinya apabila saya sampai sini, saya terperanjat tengok penonton-penonton, berapa ramai penonton yang hadir pada petang ni bagi menyaksikan tangki 100 meter ini melalui kawasan Tangga Batu. Memang tempat ni sempit. Jadi sama-sama kita tengok experience abang-abang kita, kru-kru amal logistik, melepaskan tangki 100 meter ini dengan keadaan yang sukar, dengan ada bumbung rumah. Jadi kita saksi dan lihatkan perjalanan tangki ini sampai naik ke tongkang. Maka ini hari video yang terakhir saya. So sama-samalah kita tengok video ni sampai habis nanti. InsyaAllah moga dipermudahkan segala urusannya. Jom kita saksikan macam mana tangki ni melalui kawasan ini. Jom kita tengok. Thank you.
Jom, tak, satukan dia.
Alhamdulillah, sampai sini video saya sahaja. Jikalau ada terkurang, ada terkasar bahasa ketika saya berucap, saya minta mohon dan maaf segala kekurangan, kesilapan daripada saya. Yang baik semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Sekian daripada saya, Azmi Yaakob. Terima kasih juga kepada penonton-penonton yang sudi tengok video saya. Jangan lupa subscribe saya ya. Okey, kita jumpa lagi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.